فإن الله
Musan, karena an-an-an ini hadis Musan niki
dinara an-ane. Nggih, si riwayatane si Imam Syekh Ad-Dailami. Niki ya hadis mursal niki. Nabi-na Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarda artinya itu Qala Rasulullah. Tarda. Ya Allah bersabda. Itulah nanti yang diberikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikrul anbiya'i minal ibadati. Ingat kepada para nabi-nabi itu adalah ibadah. Ingat nabi-nabi ini kita ibadah. Zikrus solihin kapalakun. Ingat tiba dengan si saleh. Ingat dek tuan guru Abdul Hamid. Ingat dek tuan guru Haji Mustajab. Ingat dek tuan guru Haji Ahmad Mali. Niki adalah ibadah. Jadi kan sekali mudah-mudahan dengan kehadiran yang keislamian yang tinggi mau manfaat. Allahumma manfa'na bi barakatihim wa sallimna bi karamatihim. Mudah manfaat akan dek para Allahumma barakahna Allahumma ayman wa sallimna adnya selamat bi karamatihim dengan kemuliaannya dengan karamatnya. Nah, ibu-ibu bapak-bapak ya sekedar ni kia topia, ye, adik kenyang bu, di tetap dah hadir tu, arah orang mesti jin hadir, arah orang yang dah hadir, kenyang bu, ni kan? Nih, jual yang ni, baru swing minum, tuan guru Abdul Hamid ini termasuk dia. Orang alim yang paling warok ini milih sembarangan ngelorangnya kedua ketuanannya ini kejauh ang manuk saya nampah manuk ini ini ke kundi yang tahu tidak berdampak yuk keduk diukahkan ini. Namun tiang pergi senamian dia lah. Itu lah ngetua anaknya. Datang dia manuk sebelum itu nih tekan. Kita ngetanam saya takkan langsung ngentak doang. Ini nanti ya. Tuan Abdul Hamid. Jadi cocok yang pilih memperingatinya. Ini. Yang kedua. Tuan Guru Ahmad Mali. Niki bijana nggih ia termasuk ya dengan warak nasi nggih dengan warak nasi amir sorban betutup sorban nggih ndak dengar rokat-rokat sidik nekena ndak dengar rokat-rokat dengan dimumpa nggih sehingga iduan akan jalan sepuluh akan balik tiap puluh sebab menikir. Nah, dengar sindik-indik yang sorban marah dikit. Nah, ini kebun luar biasanya si Tuan Guru Ahmad Mali. Si ketiga Tuan Guru Mustajab. Yeah. Tuan Guru Mustajab niki baik darah lakan li mbik Mustajab. Mbik tiang masuk ke mbik Mustajab ke ya jadi mbik Mustajab ke ngelahiran ya dene moyang Abdul Hamid moyang dan ngelahiran Didi Mali ngelahiran
Tuan Guru Mustajab. Tuan Guru Mustajab melahirkan Ustaz Imam Al-Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Oh, Niki ya. Niki ya. Yeah. Lagu iya, lain iya dah mengancam berkedia. Di macam beli adu dia, lagu iya dah mengancam berkedia. Yeah. Pak Imam Niki, yang kemangkin iya dah dengan tiang. Yeah. Banin tiang, kancang iya baninnya. Minyak yang timpul. Nyadu colok. Colok kan. Tapi umur kenapa yang coloknya? Dia yang lebih benar, ini yang kedebong. Kedebong tarik-tarikan dengan awas yang dia. Wah, ini mau ditangkong lebaran. Dia yang, wah, mana dia? Si dia, wah, wah. Main ke kita, dia. Ini yang kita, pegitannya, dia masih kan. Dia pegitan kan, sini, tangkong. Baik, kenapa? Kitorol mana naik ibu-ibu, eh, kan itu semalam yang kitorol mana, kerja ya, jadi niki, amun riwayat yang dik ya dik Pak Ustaz Imam Ghazali. Nah selanjutnya ibu-ibu dia, bapak-bapak dia, jadi dengan memperingati niki tentunya daging dengan contoh suri teladan kepada para almarhum 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 Niki. Yeah, kita ikuti apa pesan-pesannya. Yeah, yeah. Lalu tiap anak takut tancam Niki. Yeah, takut yang Niki. Lek Tuan Guru Mustajab. Sehingga ia meninggal umur sekat daun. Ke, ini takut bapak-bapak. Si umur petang sedima takut. Dia nyawa diwa. Yang wah, 64 diwa dia. Si kurang sekat ya. Beda takut menitikan. Jadi, ibu dia, bapak-bapak dia. Niki sekedar yang sampian di Islamnya mudah-mudahan arat manfaatnya dalam rangka kita mengambil tabaruk kepada para al-mukarram al-mukarram Niki. Akhirnya yang nas maaf samara keriru pedih dia. Terima kasih atas perhatian Niki. Ye ibu. Nah sekedar Niki aku tiang hadan Allah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga penyampaian biografi Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mustajab almarhum yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Haji Habibul Badawi SIP. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a ibadihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wali Kota Mataram atau yang mewakili, Bapak-bapak pejabat sipil militer yang saya hormati, Bapak Camat Mataram, Bapak Lurah Pagutan, Pagutan Timur dan Pagutan Barat, Bapak Kepala Lingkungan Lingkungan Peresa Timur, Kakanda Tuan Guru Haji Iqbal Muhyiddin, tentu
yang atas nama keluarga dan atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya atas kerauhan dan kehadiran Pelunggu Senamian menyempatkan diri hadir di acara 50 tahun Haul Mas dari Al-Allamah Tuan Guru Hamid, Tuan Guru Malik dan Tuan Guru Mustajab. Begitu juga mungkin nanti ada hal-hal yang kurang berkenan yang atas nama keluarga dan atas nama panitia menyampaikan dengan makin iki ucapan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal sampai akhir acara ini. Biografi singkat niki. Nah, bahwa perjalanan Islam di Lombok niki tidak lepas langan le si arana denek kurani kemudian disebutna si wayah musti buru niki mbik mustajab niki tembeh mustajab Tuan Guru Hamid terus seterusnya sampai kepada Tuan Guru Mustajab, Tuan Guru Abahal diteruskan makin sama penerus-penerus lagi. Bahwa diawali dengan masuknya Islam di Lombok ketika siaran Sunan Prapen. Nabi ibu-ibu orang Sunan Prapen. Anak dari Sunan Giri datang dia ke Lombok pada abad ke-15 ya. Berlabuh di pelabuhan Carik mengislamkan orang di sana di KLU niki mengajarkan makrifat mistik Islam ya. Dan mana selesai pelajarannya tergesa-gesa pindah haning Sumbawa, pindah haning Dompu, pindah haning Bima, sehingga ceritanya orang-orang perempuan di utara niki yang menjalankan animisme Boda dan Hindu niki ada yang menolak, jadi ada kemari tidak lengkap itu. Sehingga sampai mangkin iki ya disebut dengan wetu telu yang perancang waktu itu wetu telu namun puasa dulu jelo awal jelo tengah dulu terakhir kemudian Islamna rukunna sahadat sholat puasa ya zakat bareng anu de haji. Nah kemudian tahap si kedua Islam di Lombok niki okay. Masuknya kerajaan Goa Makassar Sultan Hasanuddin niki dapat menaklukkan kerajaan Selaparang pada akhir abad ke-16 okay. Sehingga takluklah kerajaan Selaparang yang sebelumnya dia Buddha okay. Kemudian dia menjadi Islam. Nah, di dalam ketika Raja Niki yang Indrajaya, Raden Indrajaya ini lah Islam di Lombok ini menjadi merata. Pengaruh daripada Makassar Niki ada Yusuf, siapa namanya? Syekh Yusuf Makassar. Ajaran-ajaran tasawufnya itu juga mempengaruhi kita di sini di Lombok ya dikembangkan oleh arah-arah Tuan Guru Durasid menurut cerita langan le almarhum Bapak Haji Fathur Rahman Zakaria okay. Arah Tuan Guru Durasid arah kemudian Tuan Guru Lopang Tuan Guru Adi Batu itu yang mengembangkan tarekat Naksabandiyah yang mana tarekat Naksabandiyah niki sangat benci kepada penjajah. Kemudian dia
menyerang penjajah di Lombok niki sekitar tahun 1890 ikut menyerang penjajahan di Lombok. Nah, kemudian di tahap ketiga dari penyebaran Islam niki lah peran langan le Tuan Guru Abdul Hamid. Okay. Tuan Guru Abdul Hamid niki ketika berumur 20 tahun dia lahir 1897, meninggal 1934. Berarti umurnya kira 97 tahun kan? Beda dengan umur Tuan Guru. Umur 20 tahun pergi ke Mekah belajar ngaji di sana, mempelajari Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah mazhab Syafi'i. Kemudian tahun 1872 kembali dari Mekah ke sini, bermukim di sini di Pagutan iki, membuka pondok pesantren pertama di Lombok. Kemudian pondok pesantrennya diperluas di lingkungan Masjid Pusaka Al-Hamidi Simangkil Riga. Santrinya dari seluruh Lombok ditambah dengan langan di Bali, Karangasem, di Singaraja. Bersama dengan teman sekolah, teman ngajinya di Mekah, Tuan Guru Mustafa Skabila dan Tuan Guru Umar Kelayu, melaksanakan dakwah. Ini tahap ketiga. Nah, tahap keempat ini ke berdirilah kemudian yang namanya Madrasah NU Iniki Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Nggih. Tahun 1937. Nggih, jauh jaraknya. Jadi ndak ada macam-macam NU Iniki nggih. Jadi si penembe pondok pesantren itu driki di Pagutan. Sehingga disebut Pagutan iki Mekah Kutik. 1872. Pada saat Tuan Guru Hamid niki berumur kira 1872 dikurangi 1834. Kemudian pengembangan di samping juga diadakan pondok pesantren, ada pengajian-pengajian umum. Kemudian diteruskan oleh Tuan Guru Ahmad Mali. Okay. Nah, prinsip langan le wayang amit niki dia mendorong jamaah murid-muridnya niki untuk bisa bekerja keras, untuk bisa memenuhi maisah hajat hidupnya ini dengan bekerja keras. Lebih-lebih di saat itu kita dikuasai oleh penjajah tanah terutama niki, maka beliau sendiri minta supaya diizinkan murid-muridnya ini mendapatkan tanah. Maka dibukalah kerandangan, armada, punikan, lembok, okay? Sehingga dengan pabutan ini sebenarnya dia ada hubungannya di lembok. Kemudian kerandangan ini putus dia karena tidak diteruskan penguasaan tanahnya di sana, termasuk di punikan. Nah, kemudian lanjut kepada Tuan Guru Ahmad Mariniki ketika Jepang datang tahun 1942, madrasah atau pondok pesantren Nurul Quran nika dipinjam sebagai markas le Durang Sate, sehingga beliau itu menyingkir atau pindah sementara di sekitar mereka. Nah, kemudian tahun 1953 niki setelah Jepang pergi, kemudian setelah itu dikembalikan lagi pondok pesantren ke, tapi kemudian sudah mulai berdiri pondok-pondok pesantren yang lain. Nah, peninggalan yang terakhir niki lah sekarang dalam bentuk Madrasah Nurul Quran Syarat Riki. Niki sebenarnya
lokasi masjid Silai yang kemudian diteruskan yang dibangun oleh Tuan Ustazah diteruskan menjadi tempat pondok pesantren menjadi madrasah sekarang. Nah khusus selanjutnya Tuan Guru Mustajab. Tuan Guru Mustajab Niki lahir 1921, okay? Pada saat 15 tahun umurnya itu dia dikirim sekolah ke Mekah setelah tamat di Darul Ulum. Darul Ulum Niki bersama-sama dengan Tuan Guru Abhar. Kemudian kurang lebih di sana itu tahun 21, tahun 36, kurang lebih 6 tahun jadinya, okay? Tahun 1942 karena Perang Dunia Kedua Niki kembali ke Indonesia, kembali ke negeri, kemudian mendirikan yang namanya PUIL, Persatuan Umat Islam Lombok, bersama-sama dengan Abi Turen yang di Darul Ulum Niki. Kemudian pernah juga menjadi penasihat di Radvan Sasak, artinya ada lembaga orang Sasak yang dibentuk oleh Belanda Niki, dan jadi penasihat di sana, pernah menjadi kepala desa. Kemudian tahun 1953 mendapatkan mandat membentuk Partai Nahdlatul Ulama. Seluruh Lombok Niki digencarkan pendirian Partai Nahdlatul Ulama Niki, sehingga pada pemilu tahun 55 beliau berhasil menjadi anggota konstituante. Kemudian sampai dengan tahun 59 tidak berhasil membentuk undang-undang dasar, kembali lagi untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan keadaan situasi pada saat itu, yaitu gangguan-gangguan dari komunis, sambil beliau juga menjadi badan pemerintahan harian di pihak Lombok Barat bersama dengan almarhum Wayasa, kemudian ya ada yang namanya Aibtu Zakaria, ada 5 orang yang menjadi BPH Niki. Sehingga kita bisa survive, bisa aman, eksis menjadi umat Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah sampai dengan sekarang. Nah, tema Langan Le Hall ke-50 Hall Mas Makin Niki adalah merawat tradisi, merajut hati. Nah Niki yang penting, jadi tradisi Niki perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, okay? Karena tradisi Niki lamun istilah agama Niki sebutnya urfiah. Urfiah ini adalah satu yang dikenal, dilaksanakan oleh banyak orang di satu tempat, sehingga kalau dalam kaidah usul fikih Niki, urup Niki juga ada yang diangkat menjadi istimbat hukum di dalam fikih oleh Rasulullah, yaitu urup sahih dan yang urup pasif Niki yang dibuang. Nah banyak tradisi-tradisi kita Niki yang merupakan tradisi yang baik yang perlu kita lestarikan. Yang ngombe saya kata perlu merajut hati menjadi tema Mangkin Niki. Okay. Karena hati Niki adalah kedudukannya sangat penting, sangat sentral. Dengan mengikuti yang kita halkan Niki, Tuan Guru Hamid, Tuan Guru Ahmad Mari dan Tuan Guru Mustajab meneruskan Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah, merawat tradisi-tradisi kita Niki, okay? Tradisi bejango kita zikiran, okay? Kita mampu zikiran balik, kita zikiran pada saat kita nyiwa, okay? Lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Ibu-ibu majelis taklim Niki si senior-senior Niki kalah, kita si bajang-bajang sholat malamnya, tahajudnya Niki, okay? Luar biasa, okay? Mudah-mudahan ini bisa menjadi kita teruskan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan Niki. Kemudian sila kita jaga hati kita
untuk tetap dalam keadaan iman Islam ihsan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang akan disampaikan oleh Hadratul Kirom Tuan Guru Haji Sohibun Faisal. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiang niki nek tau bahasa pangutan. Walaupun bawah tiang ngonek kan mata arang. Pejeruk nek tau bahasa pejeruk, nek tau agol pangutan. Yang niki asli penujak. Nyambung ini cerita Al-Mukarram Tang Guru Mustiadi dan sanak tiang Habibul Wadawi. Di antara santri daripada Tuan Guru Haji Abdul Hamid Niki, Papuk Nisi Ibn Balik Tiang aran Bapak Saudin. Bapak Saudin ini asli Batu Jai, berdui biji mentawak tiang saat ini aran Saudin Saudi. Mentawak tiang saat ini niki merari dan mentawak tiang saat mama aran Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Munir Reak Tanah Aun. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Munir santri elek Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Ambali Bengkat. Di antara santri beliau Tuan Guru Hamid niki yang jadi ulama niki Tuan Guru Soleh Ambali Bengkat. Ini cerita orang sorak begini-gini lewat utuh nggih begini kan. Anak-anak muda yang tidak pernah mondok kalau tahiyat begini-gini caranya eh? Hadisnya sahih menurut mereka. Dari mana menemukan hadis itu? Elek YouTube, elek buku. Gurunya siapa? Dan jelas gurunya langsung dia mengatakan tidak boleh kalau tidak begini bid'ah itu, demikian juga begini makruh. Dalilnya tidak sahih, tidak ada sanad ilmunya. Kita belum sami ikut Nahdlatul Ulama punya sanad ilmu. Santri Tong Guru Abad, santri Tong Guru Musti Yadi, santri Tong Guru Mali, santri Tong Guru Mustaja, santri Tong Guru Abdul Hamid, sampai kepada ulama-ulama yang dinikah waktu itu. Sekarang ini banyak ngaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tetapi ketika ditanya sanad ilmunya kosong melompong, kosong melompong. Tiang pelunggung sami walaupun tidak pernah jelaskan sanadnya, tapi pelunggung ngaji pada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, insya Allah pelunggung sami atamu surgi bareng-bareng ini dari ulama. Karena apa? Ulama itu adalah orang yang jujur, orang yang siddiq. Kunu ma'asoh dikin sama dengan orang yang punya minyak wangi. Walaupun nek baju sembahyang kalau berguru ngaji kentang guru Abhar sengih, berguru ngaji kentang guru Mustiadi sengih, berguru ngaji ke saya tong guru tegur milu sengih. Walaupun sengih-sengih niki seberat tetap sengih nggih. Tapi kalau kita berguru ngaji pada yang enggak jelas-jelas niki aku sengih aku nek wallahu a'lam. Baru pulang dari sebuah perguruan tinggi, tiba-tiba dia mengharamkan begini-begini. Padahal kita mengadakan haul niki para jamaah senamian, walaupun tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah, tetapi Al-Quran menjelaskan. Apa nama Al-Quran itu? Ad-Dzikir. Dzikir itu apa adanya? Peringatan.
maka tadi sudah jelaskan sama Tunggul itu Mesti Haji itu bahwa kita ingat mati, bukan hanya ingat Allah, ingat mati pun juga termasuk di zikir. Apa katanya? Innama tanfa'ul mu'minin, innama tanfa'ul mu'minin. Zikir itu dapat bermanfaat buat orang Islam. Baik zikir kepada orang yang mati itu, ingat kepada orang mati. Karena dengan ingat kepada orang mati, hati yang kelungguh sami niki akan menjadi luluh lantak. Ingat kepada mati itu, ingat kepada mati dapat kita bisa beramal soleh dengan baik. Kita mengatakan haul. Haul niki Rasulullah setiap tahun satu kali itu datang ziarah ke kubur Uhud, kubur syuhada Uhud, setahun sekali. Bahasa Arabnya setahun sekali itu haul. Tiang Kelungguh Sami menghauli Tengguru niki setahun sekali ziarah ke kubur beliau di mana itu? Di di sini juga. Tengguru-tengguru lain juga begitu. Dengan haul itu maka kita teringat kepada jasa-jasa daripada ulama. Dan ini harus diperhatikan oleh Kelungguh Sami yang jamaah Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu punya sanad ilmu. Tapi bahasa ulama-ulama hadis laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad ilmunya maka orang akan bebas berpendapat. Semua kaum guru yang tidak punya sanad ilmu akan mencemoohkan guru yang lain. Kalau dia tanggung saya juga berilmu, sehingga ketika dia tidak begitu itu, gampang dia mengatakan ini haram, gampang mengatakan ini bid'ah, gampang mengatakan ini syirik dan sebagainya. Yang memaaf, Allahumma fiq ila akhir tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir, sambutan puncak yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Marsudi Sarjana Hukum. Kepadanya disilakan. Yang saya muliakan Bapak-bapak para pengurus Nahdlatul Ulama baik di provinsi maupun kota Nusantara ya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat, dan juga sampaikan wali memerintahkan untuk diwakili oleh Pak Camat. Ya, jadi pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memperingati haul emas. Dari banyak tuan guru kita ada 3 orang di sini. Yang pertama tadi disebutkan dari Bapak Tuan Guru Haji Mustajab, kemudian kedua Bapak Tuan Guru Ahmad Malik, dan yang ketiga Bapak Tuan Guru Abdul Hamid. Panjang lebar sampaikan oleh penceramah dan fadilah kita bisa hadir di sini. Tentu saya tidak pandai untuk menyampaikan seperti itu. Hanya ajakan saya kesimpulannya jemaah. Mari kita ikuti, kita lanjutkan apa yang sudah diajarkan, yang sudah diajak oleh tuan guru-tuan guru kita, karena dengan penuh keyakinan dan kita harus yakin bahwa apa yang disampaikan oleh beliau adalah kebaikan-kebaikan semua dan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Kalau jamaah semua mau selamat hidup dunia akhirat, maka tentu pegang dululah apa yang sudah diajarkan, yaitu agama Islam. Jamaah, saya tahu Kelungguh semua sudah mengaku kepada saya, karena saya tidak akan perpanjang lagi. Saya maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Gubernur atau pejabat yang mewakili disampaikan, terima kasih. Hadirin rahimakumullah, acara terakhir kita zikir dan doa. Mohon kesediaan yang terhormat Hadratul Kiram Tuan Guru Haji Juwani Adnan untuk memimpinnya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahina bi hayatil ulama
wa amitna bi mawati syuhada wa syurna yawmal qiyamati bi jumlatil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i mursalin Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila alkhair qarribna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة بحرمة القرآن واجعل القرآن شفاء في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اللهم بارك لنا في أسمائنا وبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا واحفظنا من جميع الآفات والآهات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا بركة معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين له الفاتحة Akhirnya doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salat subuh, rangkaian terakhir dari kegiatan haul setengah abad Tuan Guru Ustaznya. Kita mulai dari sama menuju makam Tuan Guru Haji Mustajab yang ada di tempat Niki. Kemudian selanjutnya kita bergerak perjalanan. Thank you.
wabarakatuh. Para tuan guru, para asatiz, para alumni Jurang Sate, para tamu undangan, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur sangat mulia ini, yaitu di maqam Al-Maghfirullah Tuan Guru Haji Abdul Hamid, Tuan Guru Haji Ahmad Mali, berziarah ke makam ulama kita yang terdahulu. Pembacaan kalam ilahi dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Sulaiman Wardi SPD kepada beliau yang haturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil silaturahim kedoaan almarhum guru te papu te boyut te niki abdi selamat dunia akhirat dai contoh nabi sawah almarhum niki ajaran ujug pulungut tiang sehingga insyaallah pelajaran sa pulungut yang baik di almarhum para tuan guru niki insyaallah yang akan pulungut tamu surga atas izin Allah subhanahu wa taala. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran saudaraku menerima undangan kami keluarga besar almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid, Tuan Guru Haji Ahmad Mali dan putra-putrinya yang dijelaskan di gambar itu di sana. Dan apa yang kita lakukan ini diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harap ila al-'id az-zahabi. Kenapa demikian? Al-'id az-zahabi itu adalah peringatan yang ke 50 tahun.
Dalam kata lain, esensi daripada haul adalah at-tawasul. Ini adalah esensi daripada dilaksanakannya atau diselenggarakannya yang namanya haul, di mana kita dapat bertemu muka, beradab muka satu sama yang lainnya. Pada kami ingin mengucapkan rasa penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada paman-paman, om-om, adik-adik, anak-anak, ponakan-ponakan yang telah dengan sukarela. Jadi itu tradisi yang harus kita pertahankan. Ya? Jadi kita merasa susah juga ketika keluarga kita tertimpa musibah. Jangan senang melihat keluarga susah di SMS. Jadi ini kemudian merajut hati sampun baru di sampun penjelasan. Hati niki sekali lagi perlu kita jaga. Jadi walaupun kita bekerja profesi kita sebagai apa saja, ya? Tapi mari kita hubungkan hati kita dengan keluarga kita masing-masing. Kita boleh lepas ya. Kita boleh jadi pejabat, boleh jadi politikus, boleh jadi pengusaha. Tetapi manakala kita kembali ke tengah-tengah keluarga, hati kita itu adalah terpaut dengan keluarga-keluarga besar kita ya. Tahankan tradisi kita seperti ini di Bursa Turahmin. Jadi sekali lagi kami dari Pemerintah Kecamatan mengucapkan selamat atas acaranya haul semua keluarga kita yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati acara ini, memberikan barokah kepada kita ya. Nah, ini sedikit kita berdoa tapi itu berdasarkan hati yang ikhlas. Mungkin ini Bapak-bapak yang bisa kami sampaikan, Ibu-ibu nggih, tunas maaf jika ada hal-hal kurang berkenan yang tidak enak di hati beliau sami nggih. Wallahu a'lam bil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi manik Allah saat tadi antik sikna ampun ketinggalan di sikna binta arak dua disuah tadi angkebot disuah tadi angbangka disuah tadi angsampi atau jarak di sikna. Apa tadi antik sikna cuma Quran dengan hadis. Jadi saya bagus tidak dengar Quran dengan hadis, insya Allah pada selamat bini lecaran dunia di kini. Lamun di sini dengar Quran tidak amat. Jadi ada ketahuan hasil di sini. Entah bisa pada cokol melibih bikin terbayar, insya Allah ta'ala. Jadi rekan dirugi. Saya rekan dirugi lalu dengar manik Allah era rugi saurid dan apadaran sakartul maut. Salatullah salamullah ala Mursalin. Kemudian datang dia ke jurang sate, diberikan dia tanah hadiah oleh Belanda, niki-niki sampai ke timur arah Marana lah, diberikan dia oleh distrik Kopang okay. Maka kemudian di sini diteruskan yang namanya pondok pesantren Nurul Quran niki okay. Nurul Quran sini yang mana pondok pesantren Nurul Quran yang dibuat oleh Moyang Amir Niki adalah pondok pesantren pertama di Lombok, berdiri setelah dia pulang tahun 1872. Dari perjuangan Al-Allamah Tuan Guru Haji Abdul Hamid bahwa perjalanan Islam di Lombok niki
itu berada empat tahap, ya. Tahap si penembek ketika Lombok niki masih mengalami zaman kepercayaan animisme, ya. Jadi kita akan serakalan. Mudah-mudahan hall 50 hall emas niki yang dipelinggih dapat mengambil hikmahnya, ya. Amen.